Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bang Tutor. Nah, mungkin cukup lama saya tidak mengupload tutorial di channel saya karena saya cukup bingung ya ingin mengupload tutorial seperti apa. Nah, pada kesempatan kali ini Bang Tutor bakal memberikan tutorial Excel. Yaitu cara mudah untuk membuat sebuah absen kelas ya. Oke, langsung saja kita masuk ke Microsoft Excel ya. Pertama-tama kita buat dulu nama dari absen tersebut ya. Absen kelas. Kita anggap saja. Klik aja ya. Oke. SMK. Yusuf. Dua. Oke. Nah. Untuk kolom pertama. Saya akan berikan kolom nomor. Di bawah. Saya akan berikan urut. Nomor urut ya. Di bawah ada NIS. Selanjutnya yang terpenting ya, nama siswa. Siswa. Selanjutnya jenis kelamin. Nah, untuk selanjutnya kita untuk absennya ya. Langsung saja pilih kita berikan untuk harinya. Senin di atas, 1, 2, 3, 4. Oh. Ini untuk perharinya ada 4 mata pelajaran. Nah, saya buat seperti itu lagi. Selasa, saya enter, 1, 2, 3, 4. Nah, untuk Rabu, 1, 2, 3, 4. Nah, untuk Kamis, 1, 2, 3, 4. Nah, Jumat. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Nah, oke, itu saja. Karena kita belajarnya sampai hari Jumat saja. Nah, untuk cara mudahnya, kita atur dulu merge and center dari absen kita. Ini. Kita merge, kita sesuaikan ya. Ini nama siswa, kita merge and center. Nah, kita perbesar. Untuk nomor urutnya, kita perkecil saja. Dan NIS, kita perbesar sedikit. Lalu untuk nama siswa, kita perbesar. Jenis kelaminnya, kita perkecil. Nah, untuk ininya, kan biasa teman-teman mengaturnya secara manual ya, seperti ini. Nah, kali ini Bang Tutor bakal memberikan tips. Bagaimana sih cara untuk menyesuaikan ini barisnya agar sesuai dan sama ukurannya ya. Caranya tuh kita masuk ke menu format di sini. Di tab home, kita menu format. Nah, caranya kita blok dulu semua kolomnya ya. Sampai di sini. Setelah itu kita pilih ke menu format. Nah, di sini ada row hedge, yaitu untuk penyesuaian ukuran dari ukuran barisnya ya. Kalau column height, column width, untuk menyesuaikan kolom dari ukuran kolom kiri kanan ini. Nah, kita kan di sini kita kiri kanan, jadi kita pilih column width. Oke, setelah itu kita sesuaikan saja. Sesuai keinginan kita. Misalnya 4. Nah, di sini sudah selesai. Cukup mudah bukan? Nah, mungkin ini masih bisa kita perkecil. Kita anggap saja. Nah, oke. Okay. Itu hari Senin. Kita merge and center. Rabu merge and center. Kamis.
kita ngerjain center, nomor 2 kita ngerjain center. Nah, selanjutnya kita sesuaikan alignment-nya ya. Arah rata tengah. Oke. Nah, untuk nomor urutnya juga ada cara yang cepat ya untuk menyesuaikan ini. Nah, caranya itu kita blok nomor 1 dan 2. Nah, setelah itu kita pilih ke ujung paling bawah dari sini. Nah, setelah kursor kita berubah menjadi tanda tambah seperti ini, tambah hitam, kita cukup klik kiri, terus kita tarik ke bawah. Nah, di sini akan muncul angka ya, sampai angka berapa kita akan mau. Saya akan pilih sampai 20 saja. Nah, otomatis akan nomornya akan sampai nomor 20. Nah, sama juga ini, misalnya kita memiliki angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, di sini akan otomatis, di sini kita tambahkan ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Misalnya di sini angkanya 1, 2, 3, di sini 1, 2, 4. Nah, apabila kita drag and drop seperti tadi, akan otomatis nomornya bertambah ya, seperti ini. Nah, oke guys. Nah, untuk selanjutnya, ini judul dari absen kita. Kita merge and center juga. Dan merge and center lagi yang ini. Yaitu kita perbesar, ukurannya kita perbesar, lalu kita berikan bold agar lebih cantik ya dan lebih kentara. Nah, selanjutnya kita berikan garis pada tabel kita di sini, di border kita pilih all border. Nah, selesai. Sekarang absen kita sudah selesai. Cukup mudah kan cara membuatnya? Nah, oke. Kita lihat ke print preview-nya. Nah, di sini penyesuaiannya tidak sesuai ya. Kita atur ke page layout. Nanti sebentar, lalu kita ke orientation, kita pilih landscape. Nah, untuk landscape akan otomatis seperti ini. Di sini kita bisa pilih custom margin-nya untuk mengaturnya secara manual. Kita pilih show margin, lalu kita geser saja sesuai keinginan kita ya. Nah, oke, mungkin seperti ini. Nah, oke guys, mungkin sampai sini saja tutorial dari Bang Tutor. Semoga tutorial ini dapat bermanfaat buat kalian yang baru belajar belajar Excel. Mungkin next video saya akan membuat tutorial Excel lagi, yaitu cara untuk membuat perhitungan sederhana di Microsoft Excel sendiri. Oke guys, terima kasih. Selamat belajar buat kalian yang masih pemula. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini. Dan yang belum subscribe, silakan subscribe channel saya. Dan dengan kalian subscribe, kalian tidak akan ketinggalan dari video saya. Dan juga itu sangat membantu saya agar saya lebih semangat dalam membuat video. Oke, see you next time guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.